Dia biar mengurangi masalah nanti kalau misalnya ada aliran listrik yang apa yang mempengaruhi wadah itu, jadi saya menggunakan ember plastik biar tidak mempengaruhi itu. Besarnya? Besar arusnya. Dan itu ada pak ini? Embernya kira-kira? Kalau besar embernya, saya udah hitung kalau kapasitas saya dan kapasitas saya besarnya kira-kira 15x15 sebesar 1 pak. Nah itu nanti saya masukkan kan kira-kira juga panjangnya kalau 15x15 itu diameter sekitar 30, jadi saya tambahkan nanti sekitar 45 cm pak diameter. Kemudian pengaruh luas elektroda itu kan perlu tak? Mempengaruhi. Pengaruh luas tembaga terhadap arusnya. Iya. Iya mempengaruhi pak. Mengapa saya mencelupkan 75%? Kok enggak? Seluruhnya. Soalnya ini pak, kalau misalnya saya masukkan kabelnya lalu bersentuhan dengan air, iya. Itu saya nanya-nanya sih pak sebenarnya sama orang yang di teknik elektro itu katanya nanti arusnya itu bisa dapat berubah pak. Arusnya bisa berubah walaupun nggak signifikan tapi ya bisa berubah gitu pak, bisa nggak tahu soalnya kan media kan berbeda pak dari barat air itu katanya berbeda gitu. Ya. Kemudian mengapa yang Anda tinjau cuma bakteri apa yang Anda? Oh, ya bakteri Pseudomonas ini pak, ya. Saya memilih itu karena pertama kan bakteri faunnya itu banyak pak ya. Iya. Nah itu tapi saya melihat yang unik salah satunya itu Pseudomonas ini pak karena